Dua junior Syahrini ini disebut cueki sang inces gegara ini. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Usai menikah dengan Reino Barak, Syahrini memang terlihat mengurangi kegiatannya di dunia hiburan dan menikmati perannya sebagai istri hingga sebulan usai pernikahannya. Syahrini baru terlihat kembali ke dunia hiburan. Beberapa waktu lalu, Syahrini terlihat mengisi acara gelaran konser Shopee bersama Slank. Namun siapa sangka keberadaan Syahrini di konser tersebut justru meninggalkan sebuah video yang menjadi sorotan buah bibir warganet. Dalam sebuah video singkat yang diunggah akun Instagram @lambeturanewsen, tampak Syahrini berada di atas panggung. Tak sendiri, Syahrini terlihat bersama Via Valen, Marion Jola, dan grup band Slank. Di bagian depan terlihat Syahrini, Marion, Via Valen, dan kakak Slank tengah memegang ponsel mereka. Namun jarak antara Via Valen, Marion, kakak, dan Syahrini justru menjadi sorotan. Di panggung itu tampak Via, Marion, dan kakak saling berdekatan. Sementara Syahrini justru berada di ujung panggung seperti tak dipedulikan. Via Valen, Marion, dan kakak bahkan terlihat asyik ngobrol tanpa memperdulikan keberadaan Syahrini. Tak heran warganet pun langsung memenuhi kolom komentar unggahan tersebut. Karma sosial sudah mulai nampak, tulis akun netizen. Kasihan princess dicuekin, baru juga nyanyi perdana abis nikah, udah begini nasibnya, ujar akun netizen lain. Bukan hanya di sosmed aja dibully dan dijauhin, di atas panggung pun terpampang nyata. Gimana rasanya ditolak lingkungan, tulis akun netizen. Kalau menurutmu bagaimana? Setuju nggak kalau dalam video di bawah ini Marion, Via Valen, dan kakak terlihat cuek pada kehadiran Syahrini? Penuturan adik Syahrini soal hubungannya dengan Inces dan Aisyah Rani singgung perkara akhirat. Sudah dianggap bak adik sendiri oleh Syahrini dan Reino Barak, Vison Tikan beberkan kondisi hubungannya dengan Inces dan Aisyah Rani. Setelah muncul dalam unggahan Syahrini yang disebutnya sebagai seorang adik, sosok wanita cantik asal Malaysia bernama Vison Tikan berhasil jadi sorotan. Meski bukan berasal dari kalangan keluarga kandung sendiri, Vison Tikan terlihat begitu dekat dengan Syahrini dan juga Aisyah Rani, layaknya saudara. Bahkan saat datang mengunjungi Indonesia, Vison Tikan diundang oleh Syahrini dan Aisyah Rani untuk makan malam mewah bersama di salah satu restoran milik Reino Barak. Dalam pertemuan tersebut, ketiganya terlihat kompak dan begitu akrab setelah beberapa tahun tidak bertemu. Bahkan lewat unggahan di akun Instagram pribadinya @visontikan, ia menuturkan rasa syukur lantaran bisa memiliki hubungan kedekatan dengan Syahrini dan Aisyah Rani. Perubahan Inces dan Aisyah Rani yang semakin religius itu diyakini Vison Tikan dapat membawa kebaikan bagi mereka sehingga bisa saling berkumpul lagi di akhirat kelak. Di umur 30-an seperti kami ini, tiada apalah yang penting melainkan keluarga dan anak-anak. Kualitas kehidupan diwarnakan dengan teman-teman yang selalu mengingatkan kita tentang kehidupan yang tidak akan melupakan kita tentang akhirat, tuturnya. Ia juga turut berharap jika kelak salah satu dari mereka akan dipanggil menghadap Yang Maha Kuasa terlebih dahulu. Maka sahabat lain yang masih hidup akan saling mendoakan. Agar suatu masa bila kita sudah tiada, mereka tetap mendoakan kita sampai bila ingin berteman bukan saja di dunia,
bahkan tetap menjadi tetangga sampai ke syurganya Allah Azza wa Jalla. Insya Allah, imbuhnya. Tak ketinggalan, si suntikan juga menghaturkan ucapan terima kasihnya karena telah dijamu dengan baik oleh Syahrini dan Aisyah Rani saat berada di Indonesia. Makasih selalu menjagaku dengan begitu baik sekali sampai menjadi gendut sebab makan terus Princess Syahrini dan Rani. Love you sobat so much, ujar si suntikan. I love you, balas Inces. Sebelumnya lewat akun Instagram pribadinya, Inces sempat memperkenalkan si suntikan sebagai adiknya selain Aisyah Rani. Melepas rindu bersama adikku terkasih dan tersayang dari negeri jiran Malaysia. Etsy suntikan setelah 3 tahun lamanya tak bersua. Enjoy Jakarta sayang, papar Inces. Tak ketinggalan, ia juga turut menyinggung soal Aisyah Rani, sang adik kandung yang sebentar lagi akan melahirkan. Satu lagi adik semata wayangku, Ibu Mil, @sy55 yang tercinta yang akan melahirkan 2 bulan lagi. Bismillah, I love you but so much, tambahnya. Memiliki paras yang cantik seperti Syahrini dan Aisyah Rani, si suntikan merupakan seorang pebisnis sukses yang berkiprah di Malaysia. Dilansir melalui akun Instagram pribadinya, @sy suntikan, adik angkat Inces itu juga memiliki banyak penggemar dengan jumlah pengikut sebanyak 505.000. Hidup penuh kebohongan, Syahrini ketahuan demen edit foto berlebihan. Netizen sewot lantai sampai meleot. Kehidupan penyanyi fenomenal Syahrini tak pernah lepas dari sorotan publik. Terlebih baru-baru ini, wanita yang akrab disapa Inces itu akhirnya pulang ke Indonesia bersama dengan sang suami, Reino Barak, setelah sekian lama. Diketahui semenjak dipersunting Reino Barak, Syahrini pindah ke Singapura menemani sang suami yang memiliki bisnis di sana. Kini pelantun sesuatu itu akhirnya bisa melepas rindunya dengan keluarga dan juga rekan duetnya. Dikenal aktif membagikan setiap momen di Instagram pribadinya, penampilan baru Syahrini mendadak langsung jadi bahan gunjingan dari para netizen saat tengah temu kangen dengan sahabatnya.